Menjelang perlawanan akhir Liga Bola Sepak Rakyat LBR malam ini, walaupun turun sebagai underdog, Kuching tetap menyimpan azam untuk menjulang kejuaraan meskipun tanpa dua tonggak utama. Padang Besar selaku pasukan pilihan bakal turun dengan barisan terkuatnya malam ini. Bagaimanapun, skuad Kuching dijangka akan turun tanpa dua tonggak utama termasuk ketua pasukan Ahmad Syakri Tuan dan Ahmad Faiz Bujang yang menerima kad kuning ketika aksi separuh akhir. Lebih mencabar buat skuad dari Bumi Kenyalang ini, mereka akan turun beraksi tanpa kelibat jurulatih Syahrizan Sahari yang mengerjakan umrah. InsyaAllah tanpa jurulatih dan juga penolong jurulatih yang pergi menerangkan umrah pada 24 bulan lepas, insyaAllah semua amanat dan ketika yang disampaikan kepada saya selaku pengurus dan juga merangkap ketua jurulatih akan sampaikan kepada pemain-pemain. Dan kita yang sudah maklum, kita sebagai pasukan bukan pilihan, insyaAllah kita akan menerjemahkan rancangan taktikal dengan sebaik-baik mungkinlah. Untuk perlawanan malam esok, kita follow percaturan dari jurulatih. InsyaAllah kalau dapat skor awal, kita boleh berjaya. Di Kem Padang Besar pula, kesemua ke-11 utama akan beraksi malam ini. Tidak memandang rendah kemampuan Kuching, ketua pasukan Khairul Zubaidi Kasa mahu rakan-rakan pamer persembahan terbaik sekaligus muncul juara edisi sulung LBR. Ada overconfidence semua. Mungkin akan pandang pasukan Kuching ini satu cabaran buat kami. InsyaAllah semua pasukan saya semua dah ready lah. Semua dah semangat semua nak julang Piala ini kan. Sebab julang kali Piala ini dibuat kan. Sementara itu, Timbalan Pengerusi LBR, Dato' Sri Adnan Wan Mamat melihat penganjuran edisi pertama tahun ini satu kejayaan walaupun mengalami masalah di awal kejohanan. Kita dah sampai ke peringkat penghujung pertandingan Liga Rakyat negara pada kali ini dan prestasinya saya kena boleh gambarkan lah bahawanya amat baik. Ini telah dibuktikan oleh pihak FAM sendiri yang mengatakan bahawa pencapaian julung-julung kali LBR ini telah mencapai tahap sampai 70%. Perlawanan akhir LBR antara Kuching dengan Padang Besar akan berlangsung jam 8 malam ini di Stadium Selayang. Juara edisi sulung bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM100,000.